Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Alji Channel. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melepas magnet motor Kawasaki Ninja RR150cc tanpa menggunakan alat tracker. Yang pertama kita kendorkan dulu mur atau nut dari magnetnya seperti ini, jangan sampai nutnya dikeluarkan, disisakan setengah drat ya. Baru kita tutup menggunakan kunci shock 17 sambil kita pukul. Lalu kita kendorkan lagi. Ya, setelah kita kendorkan, kita pukul lagi sekali lagi. Seperti ini. Oke. Magnetnya sudah bisa terbuka, sangat gampang sekali. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.